tolong sampaikan semua unek-uneknya biar kami catat. Baru setelah ini saya akan lakukan banyak kegiatan. Banyak keputusan-keputusan, memang keputusan terbaik adalah harus mendengar suaranya rakyat, suaranya pelakunya langsung. Saya tidak akan melakukan keputusan, mengambil keputusan yang gegabah. Jadi ini salah satu langkah awal saya mendengar dulu permasalahan di lapangan. Selain itu, tugas dari Pak Jokowi, tugas Pak Presiden adalah membangun sentra budidaya perikanan. Bangka Belitung luas tanah, luas airnya itu 80%. Luas tanahnya hanya 20%. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan konsep kerjanya, karena namanya juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi harus mengacu kepada luasan